Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man warhamma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, program Tanya Ustadz hadir kembali dan spesial untuk malam kali ini bersama Al-Ustadz Ahmad Hawashi LC Hafizullahullahu Ta'ala. Tentunya anda bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Insya Allah nanti Ustadz yang akan menjawab pertanyaan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan nantinya anda bisa menghubungi kami 0617944282. Baik, langsung saja kita sapa Al-Ustadz yang berada di tempatnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz di Jawa Barat Ustadz ya? Iya, di Banten ya. Masya di Tangerang tepatnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya antum? Alhamdulillah kami juga dalam keadaan sehat Ustadz. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, alhamdulillah kita sudah terhubung tentunya dengan narasumber kita yang berada di Tangerang. Kita masih bisa tentunya mendulang ilmu dari beliau dan tentunya sahabat keluarga muslim bisa berpartisipasi melayangkan pertanyaan-pertanyaan di malam ini. Ustadz, kita awali pertanyaan kita yang sudah masuk melalui pesan beberapa waktu yang lalu nih Ustadz. Yang pertama, Ustadz, ketika kita beli tiket untuk perjalanan dan ketika itu tidak tahu siapa yang akan duduk di samping kita Ustadz. Dan ternyata pas mau berangkat yang duduk di dekat atau di samping kita itu adalah wanita. Nah ini bagaimana Ustadz? Sedangkan tidak ada pilihan lain Ustadz. Mungkin jawabannya Ustadz silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terkait pertanyaan yang pertama, ini kisahnya seperti di pelaminan ya. Iya. Tidak ada pilihan lain. Iya, tidak ada pilihan lain. Di samping ternyata akhwat. Iya. Barakallahu fiik. Baik, mengenai perjalanan yang dilakukan oleh akhi penanya atau ukhti penanya tersebut, ya ini kaitannya dengan permasalahan yang tersebar di Indonesia khususnya dan di negeri Islam ya, di mana-mana, di mana seorang laki-laki itu terkadang ya di tempat-tempat umum atau di kendaraan umum mereka duduk ya bersama dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah ikhtilaf, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Yang pertama adalah tentunya bercampur baur antara lelaki dan wanita yang mana mereka bukan mahram, tentu ininya hukumnya adalah haram. Itu hukum asalnya ya. Al-ikhtilat itu haramun, ikhtilat itu adalah haram, terlarang. Kenapa? Karena terdapat mafsadat yang sangat besar di sana, mudarat yang sangat agung, yaitu fitnah ya. Sehingga terjadilah, timbullah fitnah yang dikhawatirkan. Sehingga apa? Kerusakan yang ada. Dan Nabi SAW telah mewanti-wanti ini jauh-jauh hari ya. Dan beliau SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah aku tinggalkan ya setelah wafatku fitnah yang lebih bahaya atas laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Bahkan dalam hadis lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW katakan, ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya, berhati-hatilah terhadap wanita karena fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah pada wanita.
Jadi ketika campur baur laki dan perempuan, maka akan timbul beda ya perasaannya, beda rasanya ketika kita duduk sesama laki-laki ya, bercampur baur laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, beda. Tapi kalau beda lawan jenis, laki-laki dan perempuan dalam satu tempat bercampur baur, maka ini akan menimbulkan fitnah. Sehingga ya timbullah hasrat ya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai mungkin puncaknya nanti adalah perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk memperhatikan hal ini. Yaitu dalam sabda, dalam firman Allah, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakanlah kepada orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah ya kemaluan kalian. Di sini hanya sekedar memandang saja itu dilarang. Kita diperintahkan menundukkan pandangan. Nah, ketika ikhtilat, apakah bisa kita menundukkan pandangan dengan pesona dari wanita? Nah, begitu juga di lain sisi Allah mengharamkan zina, ya. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi di antara itu, ya di antara zina dan di setelah apa? Menundukkan pandangan, itu ada satu hal di mana ada ikhtilat. Kenapa? Karena di sana mukaddimah untuk melakukan hal yang tidak-tidak, ya. Hal-hal yang haram, mungkin bersentuhan, mungkin memandang dan lain sebagainya, itulah kerusakan dari bercampur baur. Nah, walaupun itu di tempat ya umum, misalkan di mana? Di pasar, kemudian di kendaraan mall, umum. Gitu ya. Di mall, itu semuanya hukum asalnya terlarang. Ya hukum asalnya terlarang, maka diusahakan kita menghindarinya. Akan tetapi jikalau ya mengharuskan, jikalau sulit ya, maka disinilah letak keringanan ya, keringanan dari syariat, yaitu apa, untuk kita ya menjaga diri sebaik mungkin ya, kita menunduk dan menjaga adab-adabnya dengan menundukkan pandangan, menjaga jarak, jangan sampai menempel. Kalau sampai menempel laki-laki dan perempuan dalam kursi tersebut, maka tidak boleh ya, sampai menempel seperti itu. Jelas tidak boleh. Diusahakan untuk apa? Mencari tempat ya. Gak mungkin katanya di pertanyaan tadi tidak ada solusi lain. Ada solusi lain. Kompromi ya, mungkin dengan penumpang yang lain ya. Iya, bisa tukeran dengan penumpang yang lain seperti itu ya. Atau sewa satu bis gitu ya. Atau pilih gerbong. Alhamdulillah sekarang misalkan di kereta atau di mana itu ada tempat terpisah khusus untuk perempuan misalkan. Ini untuk laki seperti itu. Makanya peran pemerintah juga penting untuk menjaga ikhtilat seperti ini. Oleh karenanya ya diusahakan, walaupun di negeri kita di mana-mana ikhtilat ya, bahkan di luar negeri di mana ikhtilat, usahakan untuk tidak terjadi campur baur. Akan tetapi sekali lagi para ulama memberikan keringanan ketika di pasar misalkan ataupun di kendaraan umum yang tidak mungkin ya dihindari. Kita sudah berusaha menghindari ini. Kita sudah berusaha menghindari, tapi tetap saja terjadi apa yang terjadi seperti itu. Maka bertakwalah kepada Allah ya sebisa mungkin ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Jadi usahakan ya, insya Allah ada solusi seperti yang terjadi yang ditanyakan itu, banyak solusinya sebenarnya ya, bisa dengan tukar kursi misalkan ke penumpang yang lain dan lain sebagainya. Ataupun kalau memang nggak bisa, maka ya usahakan menjauh ya, usahakan menjauh, jangan malah kesempatan di dalam kesempitan seperti itu. Ya, malah ngobrol, malah pandang sana, malah ya sampai tukeran nomor HP segala macam, ini jelas kerusakan. Maka sebaiknya seperti itu, maka lebih baik berdiri. Ya lebih baik berdiri, ya itu lebih baik. Ya. Jadi solusi yang lain adalah berdiri seperti itu, menghindari. Kalau nggak bisa berdiri juga, maka tadi duduk dengan penuh ketakwaan dan menjaga adab dan menjaga jarak seperti itu. Iya, baik, insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik, silakan yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami di 0617944282.
Sepertinya sudah ada penelpon, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Laila, Pak Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Ini Ustaz, nanya tentang sholat, Ustaz. Iya. Kan kalau kita sholat berjamaah itu, Ustaz, ini Ustaz, kita baca amin gitu. Iya. Kalau kita sholat di rumah itu, dibaca nggak itu Ustaz aminnya? Kalau sendirian atau kalau di rumah gitu? Iya Ustaz. Kan kalau berarti pastinya itu katanya bacanya sampai sholat bangun itu aja. Iya. Aminnya dibaca pun. Membaca amin gitu Ibu ya? Iya Ustaz. Baik. Nah itu aja dulu Ustaz. Iya. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya dari Ummu Laila di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pertanyaan beliau, ketika sholat berjamaah, ketika imam sudah membacakan Al-Fatihah, maka makmum membacakan amin, Ustaz. Nah, pertanyaannya apakah ketika di rumah, sendiri ataupun juga berjamaah, apakah juga setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan atau dianjurkan membaca amin atau bagaimana Ustaz? Apakah ada perbedaan atau sama saja Ustaz? Tafadhol. Iya. Pertanyaannya di ucapan amin ya, ya. Setelah Al-Fatihah ya. Betul. Baik. Bismillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait dengan sholat dan bacaan Al-Fatihah. Ya, memang diwajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah. Dan ucapan amin apakah hanya terbatas ketika kita bermakmum saja kepada imam? Iya. Ya, kita katakan tidak. Sebagaimana kita membaca namanya Al-Fatihah itu dalam sholat, ya, maka kita juga diminta untuk mengucapkan amin, ya, waladhali amin. Karena sebenarnya ya di antara hikmah dari bacaan amin itu, ya itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, ya. Apa kata Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis bahwasanya qasamtu sholata baini wa baina abdi, aku membagi salat itu dua bagian ya, antara diriku dengan hambaku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, menyebutkan ketika idza qala abdi alhamdulillah, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillah ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan ya hamadani abdi, hambaku telah memujiku, seperti itu ya. Kemudian Allah juga Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim ya malik yaumiddin, dan seterusnya Allah mengatakan hamba mengatakan Al-Fatihah dan Allah mengatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku, sampai ketika ya Allah seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ihdinas siratal mustaqim. Nah, disinilah ya wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Tuh, disinilah dia doa. Nah, jadi ketika setelah Al-Fatihah maka ya disyariatkan untuk mengucapkan amin. Karena hakikat dari bacaan Al-Fatihah di potongan yang ihdinas siratal mustaqim adalah apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkan kepadaku. Dan Allah mengatakan dalam hadis kursi tersebut ya, wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang diminta olehnya. Nah, arti amin adalah istajib. Ya kabulkanlah ya Allah. Jadi ketika kita meminta petunjuk, maka kita pun di ujung mengatakan ya amin, kabulkan ya Allah, seperti itu. Jadi tetap ya diucapkan amin walaupun ketika kita sholat sendiri. Iya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. Barakallah. Baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terusus bagi penanya dan juga kita semua.
Silakan yang lainnya, sahabat warga muslim dan juga sahabat risalah yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, sudah ada penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Baik, ya, silakan pertanyaannya. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan, Ustaz, bertanya? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama tentang ini, Ustaz. Ini terjadi di pamuk keluarga kita, Ustaz. Dia kan kehilangan uang sekitar hampir 1,5 juta, Ustaz, ya. Itu kan dicuri, itu kan, Ustaz. Kan bercerita lalu kita bilang, ya dikerasan aja kan kita bilang gitu kan, Ustaz. Hitung-hitung sedekah kita bilang kan, Ustaz. Lalu saudara kita yang satu bilang gini, orang dicuri orang kok hitung sedekah, kata dia. Sedekah pun gak seperti itu, katanya gitu, Ustaz. Saya mau tanya gini, Ustaz. Apakah sama itu kalau kita hilang uangnya, kita bilang kan, udahlah itu rezeki yang ngambil, itu Ustaz. Kita dikerasan aja, gitu, Ustaz. Apakah itu juga termasuk kita akan nilaikan pahala, gitu, Ustaz. Di mana harga diri seorang wanita, kita bilang gitu kan, Ustaz. Jika memang seperti itu, udah nikah aja, kita bilang kan gitu, Ustaz. Lalu kita dianggap namanya pergaulan, gitu kan, Ustaz. Kalau nggak gitu, nanti kita nggak punya kawan, katanya gitu, Ustaz. Kan kita emosi, gitu, Ustaz. Dalam hati kita itu kan emosi. Kenapa akhwat menemui laki-laki itu dianggap biasa, gitu, Ustaz. Bagaimana kita sebagai saudaranya, gitu kan, Ustaz. Iya. Menasihatinya lagi itu, Ustaz. Dan bagaimana ke orang tuanya gitu, Ustaz. Iya. Apakah termasuk dia lepas tanggung jawab gitu, Ustaz. Untuk anaknya gitu, Ustaz. Sudah paham pertanyaannya kan, Ustaz? Iya, sudah kita pahami. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan, Ustaz. Dari Aisyah di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pertanyaan pertama, mengenai kehilangan uang nih, Ustaz. Ada saudaranya mengalami atau kehilangan uang sebesar 500 ribu. Kemudian ia mengatakan udah ikhlaskan saja gitu, Ustaz. Hitung-hitung sedekah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan itu dicuri, Ustaz. Apakah ketika kita mengikhlaskan hal tersebut, meniatkan untuk sedekah, apakah yang mengambilnya itu jadi tidak berdosa atau bagaimana nih, Ustaz? Masya Allah. Tayyib. Mengambil harta orang lain adalah haram. Ya, itu adalah perbuatan mencuri. Oleh karenanya, kewajiban orang yang mencuri adalah mengembalikannya. Alal yadi. Rasulullah SAW katakan seperti itu. Kewajiban bagi tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya. Jadi apa? Kewajibannya bukan dimakan. Kalau dimakan, ini perkara yang haram, ya. Perkara bahkan dalam Islam hukumannya fatal. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka dipotong tangannya. Jadi ini adalah dosa besar mencuri, mengambil hak orang lain, ya. Kemudian bagaimana dengan sikap kita sebagai seorang muslim yang mungkin korbannya, ya, mungkin korbannya. Maka sudah seharusnya yang pertama adalah bersabar, karena ini musibah, ya. Harta milik kita ternyata diambil secara zalim, ya, dengan cara dicuri. Ini adalah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak terhitung bagi mereka yang bersabar. Kemudian yang kedua, ya, adalah ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu kita ikhlas dan ridha terhadap ketentuan tersebut. Ya, di antara bentuknya itu tadi yang Ibu tanyakan, ya, yang Ibu sampaikan. Gimana kalau kita ikhlaskan saja, Ustaz? Maka ini lebih hebat daripada sabar, ya. Lebih tinggi tingkatannya, ini jarang orang
uang yang kita cari-cari capek-capek bekerja udah dapat dikumpulin dicolong. Iya. Eh kita malah ikhlas. Kan ini namanya apa? Hebat kan? Hebat, lebih hebat daripada sekedar sabar. Kalau sabar ini wajib. Kita wajib bersabar. Nah, kalau ikhlas ini tidak wajib. Ya, ini sunnah, tapi tingkatannya tinggi, lebih hebat daripada sekedar bersabar. Seperti itu. Kita ikhlaskan saja. Maka apakah bisa menggugurkan dosa si pencuri? Tentunya tidak. Karena yang kita ikhlaskan adalah kondisi kita. Ya, kondisi kita yang mana kita musibah seperti itu. Ya. Dan jikalau kita ikhlas dengan ketentuan tersebut, ya maka itu adalah tingkatan ya hamba ketika ditimpai musibah ranking kedua ya, seperti itu. Kemudian ranking ketiga bersyukur. Ini dia, ketika kita kena musibah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Masya Allah, jarang sekali orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Nggak ada yang bilang alhamdulillah ketika kena musibah, kan jarang ya. Iya, aneh. Kalau ada orang yang bersyukur ketika musibah, bahkan dikira aneh, ini nggak sedih gitu loh. Iya. Ketika kehilangan orang kita cintai, wafat, misalnya kita malah alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Ini jarang sekali. Nah, oleh karenanya, maka bagus apa yang dilakukan oleh ibu, yang mudah-mudahan itu merupakan tingkatan seorang hamba yang sangat tinggi, yaitu sabar, apa namanya, ikhlas ketika ditimpa musibah ya. Dan tentunya bagi yang mencuri hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perbuatan yang salah ya. Perbuatannya tersebut salah karena kewajibannya adalah mengembalikan, dia malah pakai dan lain sebagainya, walaupun si pemilik harta itu katakan saya ikhlas seperti itu, maka tidak bisa melegalkan pencurian tersebut. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, pertanyaan mengenai ya, bagaimana cara menasihati salah satu keluarga, malah ini wanita yang menjemput laki-laki dengan alasan supaya bisa bergaul dengan orang-orang lain, mempunyai teman gitu Ustadz. Sedangkan kan ya, wanita itu harus terjaga gitu Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Iya. Yang pertama, tentunya yang kita lakukan, ini kan istilahnya menasihati ya. Maka menasihati kepada orang yang kita nasihati, seperti adik kita, seperti ini adik kita, yeah. Maka sebenarnya ini ya, menasihatinya bisa dengan mengambil level yang paling tinggi dulu, yang paling berat, itu apa? Dengan tangan, ya. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, kekuatannya. Maka si kakak itu memiliki power untuk memaksa adiknya jangan sampai keluyuran ya, bermain sama lawan jenis, bergaul dengan lawan jenis, bahkan seperti yang dikatakan tadi yaitu menjemput cowok. Na'udzubillahi minzalik. Nah, hal ini sangat miris sekali karena sudah hilang rasa malu dari seorang wanita ya, padahal rasa malu adalah mahkotanya wanita ya. Kemudian dengan tangan, nah apalagi kalau orang tuanya masih ada, maka kewajiban yang paling utama adalah orang tua tersebut, dan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua tersebut ya, yeah. Tentang bagaimana, tentang kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajul ra'in ala ahlihi, dan laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya ya. Kalau ada si bapak maka si bapaknya yang paling utama untuk melarangnya dengan kekuatan ya. Seperti itu. Ditegasi ya, boleh orang tua atau abang atau kakak untuk menegasi adiknya tersebut atau anaknya tersebut. Tidak masalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jikalau tidak bisa dengan tangan ya, malah keras kepala dan lain sebagainya, maka kita bisa dengan nasihat dengan ucapan lisan. Coba, biasanya perempuan itu masuknya dengan perempuan ya.
perempuan coba ya sharing dari hati ke hati, heart to heart seperti itu. Kenapa ya musuhat-subhat seperti itu perlu ya dihilangkan, karena tadi alasannya apa? Supaya banyak teman lah, tidak ketinggalan zaman lah, seperti itu. Gaul lah, dan ini adalah subhat-subhat yang harus dijawab ya dengan bijak. Kita katakan bahwasannya wanita ya, maka hendaklah berkawan dengan wanita, bukan dengan laki-laki. Karena kalau berkawan dengan laki-laki yang ada malah apa? Dimanfaatkan. Yang ada malah apa? Timbul fitnah, timbul kerusakan. Ceritakan kepada dia kasus-kasus yang terjadi di negeri kita. Ada perempuan diperkosa oleh 17 orang laki-laki, digilir, bayangkan. Seperti itu. Kadang nasihat dengan agama kadang tidak mempan dengan dalil. Kok coba pakai akal kita. Ya, ajak dia berpikir. Ya, misalkan dirimu adalah permen, jikalau dibuka bungkusnya kemudian jatuh tidak ada nilainya. Tapi kalau engkau ya terjaga ya, walaupun ya engkau berkawan dengan wanita, engkau akan terjaga seperti itu. Berbeda dengan laki-laki, ada malah engkau dipeloroti, engkau malah digoda, bahkan mungkin diperkosa seperti itu. Lebihlah. Kemudian syubhat tentang pergaulannya tidak gaul dan lain sebagainya, itu semuanya bisa kita jelaskan kepada dia dengan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat ya. Iya. Yang dipaparkan oleh berita-berita ya televisi, kemudian kabar berita dan lain sebagainya, di mana yang ada bukan gaul, malah digauli gitu loh. Iya. Malah digauli, kehormatannya dicabik-cabik. Nauzubillah. Ya, seperti itu. Jadi coba masuk ya dari segi kekeluargaan ya. Dari kekuatan power orang tua, power si abang untuk mempertegas. Seperti itu. Karena perempuan ini ya terkadang kita harus pertegas ya. Kalaupun tidak bisa dipertegas, maka dengan nasihat yang bijak ya, dengan hikmah. Apalagi ini perempuan, bengkok dia. Rasulullah mensifatinya dengan apa? Sifat bengkok. Fa innahunna khuliqna minad dila. Karena perempuan diciptakan dari ya tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita pelan-pelan dalam menasihatinya seperti itu. Dan penuh dengan kesabaran. Ingat, memberikan hidayah kepada orang lain adalah tugas kita menyampaikannya. Adapun hidayah ada milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita terus berusaha. Ya, yang ketiga, dan jangan lupa berdoa. Ya, berusaha menasihatinya, kita dekatkan dia dengan kawan-kawan yang wanita. Ya, jikalau ada ustazah yang dia segani, maka datangkan ya untuk menasihatinya seperti itu. Mungkin juga ini dia. Ini yang saya lihat ya. Mungkin juga dia kurang sekali sosok seorang ayah. Atau sosok seorang abang, ya. Coba abangnya ngajak dia jalan-jalan. Orang tuanya hadir bersama dia, dengar keluh kesahnya, ceritanya, coba tanya gimana di sekolah ya. Dan seperti itu. Yuk kita jalan-jalan. Sama mahramnya coba yang laki-laki. Mungkin dia kekurangan sosok seperti akhirnya dia apa? Mencari sosok laki-laki lain sehingga merasa nyaman dengan laki-laki itu, akhirnya apa? Ucapan si bapak mental, ucapan si abang ya tidak mempan. Seperti karena apa? Kehilangan sosok laki-laki seperti itu. Jadi terkadang di situ kita luput ya. Kemudian yang paling penting adalah doa. Jangan cuma berusaha menasihati, memberikan perhatian ya, tapi doa kurang. Doakan, karena kata Nabi Rasulullah salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada tiga doa yang senantiasa mustajab, tidak ada keraguan ya, pasti mustajab. Apa itu? Yang pertama adalah da'watul maghlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang-orang yang safar. Yang ketiga da'watul walid, doanya orang tua. Ya, doakan wahai para orang tua anak-anak kita. Jangan hanya percaya kepada sekolah, kepada guru, pesantren. Mana doa orang tua kepada untuk anaknya? Doakan ya Allah, ya berikanlah petunjuk kepada anakku. Nabi-nabi terdahulu mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Ya. Wajnubni wabaniya an'budal asnam.
Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari apa? Berbuat kesyirikan. Na'udzubillah, lihat. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Sungguh doanya orang tua itu mustajab. Coba kasih pemahaman kepada orang tua agar lebih perhatian kepada anaknya. Jangan segan untuk bertindak tegas. Jangan segan untuk apa? Menasehati. Jangan cuek saja seperti itu. Maka, Masya Allah, saya terima ucapkan perhatian dari Ananda, siapa namanya? Ukhti Aisyah tadi ya. Yeah. Itu bagus sekali untuk adiknya mungkin. Atau mungkin itu pertanyaan dari kawannya itu. Perhatian sangat bagus ya, perhatian dari seorang kawan kepada kawannya itu bagus sekali. Ya mohon mudah-mudahan risalah ini bisa sampai kepada setiap kita ya, kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang, yang mana memang ini di mana-mana seperti itu. Bahkan mereka rela anaknya itu malam mingguan dibawa ya, seperti itu. Datang apel dibawa, tafadhol silahkan dibawa anakku. Naudzubillah. Di mana kecemburuan kita, gimana penjagaan kita, dan kita bakal dimintai pertanggung jawaban atas itu semua ya. Padahal Rasulullah SAW menjamin bagi umatnya yang bisa mendidik ya anak, dua orang anak perempuan sampai dia balik ya, Allah Rasulullah jamin dengan surga. Apa kata Rasulullah SAW? Man ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang mengurus, mendidik dua anak perempuan sampai dia balik, sampai mereka balik, ya, apa? Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya, ya. Dalam riwayat lain, maka aku seperti dengan dia seperti telunjuk dan jari tengah, ya. Jadi sangat dekat kedudukan orang tua dengan Rasulullah. Ketika orang tua tersebut bagus dalam mendidik anak perempuannya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan dipahami. Amin, amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami terus sebagai penanya dan juga kita semua. Masih ada kesempatan, silakan sahabat semua yang ingin bertanya dapat menghubungi di 06179442282. Baik, kembali ke pertanyaan pesan singkat nih Ustaz. Ustaz, bagaimana tata cara sholat ketika safar Ustaz? Perjalanan memakan waktu sampai 24 jam. Kalau kita berhenti di waktu zuhur Ustaz, gimana cara pengambilan sholat asarnya? Dan kalau berhenti di asar sedangkan zuhur belum sholat, bagaimana tata caranya Ustaz? Tafadhol. Ya, seperti ini mempertanyakan tentang jamak sholat ya. Iya. Termasuk kemudahan dari Islam adalah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menjamak salat. Ya, aturan para ulama dalam masalah ini dijamak zuhur dengan asar, ya, maghrib dengan isya. Seperti itu. Dan jamak ini dalam fikih itu ada dua, jamak takdim dan jamak ta'khir. Jamak takdim artinya mengerjakan dua salat di waktu yang pertama, zuhur dan asar kita jamak, maka kita kerjakan di waktu zuhur ya. Jadi salat asarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Kemudian jamak ta'khir yaitu mengerjakan, menggabungkan dua salat ini dan dikerjakan ketika waktu yang kedua, misalkan zuhur dengan asar, maka kita kerjakan di waktu asar. Itu yang pertama ya, jamak takdim, jamak ta'khir. Nah, bagi mereka yang melakukan safar, coba bijak dalam salat. Ingat, salat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dia rukun Islam ya. Yang kedua setelah syahadat. Ya. As-salatu 'imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Jadi jangan sampai disepelekan. Ingat, keadaan apapun kita, kondisi kita, salat harus dijaga. Nah, bagaimana kita menjaga salat ketika safar? Maka perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ya, kalau sholat sunnah diriwayatkan, Nabi melaksanakan sholat sunnah witir di atas kendaraannya. Ya, di atas hewan tunggangannya. Adapun sholat wajib, maka Nabi turun. Oleh karenanya, ya, jangan sampai
selama kita masih bisa mengerjakan salat wajib di atas bumi sebelum naik kendaraan, pesawat misalkan, mobil misalkan, perahu misalkan, usahakan kita laksanakan di masjid ya, di bumi, jangan di atas kendaraan. Seperti itu. Bagaimana solusinya? Ini dia inti dari jawabannya. Kalau kiranya zuhur dan asar nih, kendaraan berangkat setelah waktu zuhur. Nah, jadi kita masih mendapati waktu zuhur nih di bumi ya, di atas bumi. Maka kita laksanakan. Ya kalau di bandara misalnya kita laksanakan, kita salatan laksanakan jamaah takdim. Iya. Zuhur dan asar di bandara atau di terminal atau di stasiun. Kan ada disediakan tuh masjid ya. Ini jamaah takdim. Jadi ketika terbang ya, ketika berangkat enggak perlu lagi mikirin salat. Ya, sudah salat, sudah tenang alhamdulillah. Seperti itu. Kalau itu ada waktu untuk salat ya. Beda kalau berangkatnya sebelum zuhur ternyata atau pas ketika zuhur enggak bisa lagi ngerjain, enggak cukup waktu buat ngerjain salat. Maka kita lihat bisa enggak kita kerjakan ya dengan cara jamaah takhir. Jadi kita tunda dulu tuh salatnya ya. Misalkan perjalanan ya, zuhur teng jam 12 berangkat. Nah, sampai turun ya dari pesawat misalkan ya jam 3:30 seperti itu. Maka kita jamak takhir ya, iya, kita laksanakan zuhur dan asar di waktu asar. Masih ada kesempatan ya. Ya. Jadi jangan sampai kita mah nantilah surat di atas ke pesawat. Tidak. Petunjuk Nabi, kebiasaan Nabi tidaklah seperti itu. Dan para ulama sepakat dalam hal ini bahwasanya salat wajib itu tidak dikerjakan di atas kendaraan. Kecuali jika tidak mungkin. Ya, kecuali jika tidak mungkin nih. Karena perjalanan sangat jauh, tidak mungkin lagi ya lama, misalkan ke luar negeri ya. Perjalanan kan sampai berjam-jam ya, sampai 9 jam, 10 jam seperti di atas pesawat. Maka dalam hal seperti ini boleh kita mengerjakan sholat ya di atas pesawat. Ya seperti itu. Caranya bagaimana? Ya caranya kita menghadap kiblat. Ya, kita tanyakan kepada pramugari di mana arah kiblat. Kita menghadap kiblat, kemudian kita sholat semampu kita. Pernah Nabi SAW ditanya, ya, ya Rasulullah, bagaimana jika lo saya sedang di atas kapal, kapal laut? Iya. Mana saya sholat? Maka kata Nabi SAW, iman in lam takhaf al-gharq. Ya. Sholatlah dengan cara berdiri kalau engkau tidak takut tenggelam, ya tidak takut jatuh. Seperti itu. Maka hukum asalnya berdiri. Tapi kalau enggak bisa berdiri, fattaqullah hamastata'antum. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita, ya. Fa illam tastati' faqa'idan. Kata Nabi kalau enggak bisa berdiri maka duduk. Maka kita sholat di atas pesawat dengan cara duduk misalkan. Ya, di atas kereta dengan cara duduk misalkan. Berbeda dengan bis. Yang namanya kalau bis insyaallah masih bisa kita untuk turun, ya kan? Atau apalagi kendaraan pribadi seperti itu. Maka kita bisa tuh turun, kita cari masjid. Iya. Seperti itu. Ataupun pesawat ini sulit. Maka kita duduk ya, menghadap kiblat seperti biasa. Ketika ruku bagaimana? Ya kita tundukkan badan kita ya sedikit. Ketika sujud bagaimana? Kita tundukkan melebihi seperti ruku. Seperti itu. Jadi intinya apa? Semampu kita melaksanakan salat di atas kendaraan. Tapi usahakan ya coba kalau bisa di bumi kita laksanakan ya, maka itu lebih baik. Iya. Maka itu lebih baik, kan itu adalah kewajiban yang sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Barakallahu fiik. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan penutup untuk malam ini nih Ustaz. Pertanyaan Ustaz, saya dulu pertama kali merantau ke suatu daerah minoritas Islam nih Ustaz. Karena kehausan, jadi saya singgah di warung makan dan saya minum teh manis dingin. Ternyata pas saya keluar baru sadar ternyata itu warung yang menyediakan daging B2 Ustaz, non halal. Nah, sempat ditawari nasi sebelumnya tapi saya tidak makan. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz di tempat seperti ini namun hanya minum saja nih Ustaz? Iya. Ini dalam bab fikih masuk dalam bahasan aniyatul kufar.
yaitu wadah-wadahnya orang-orang kafir, ya, non-muslim. Maka kata para ulama dalam kaidah mereka, al-aslu fi aniyatil kufar al-hillu. Hukum asal dari wadah-wadahnya, ya, piring-piringnya, gelas-gelasnya, perkakas-perkakasnya adalah al-hillu, yaitu boleh saja untuk kita gunakan. Hukum asalnya. Kecuali kalau kita mengetahui kenajisannya, ya. Misalnya kita tahu ini kebiasaannya yang mereka menggunakannya untuk perkara-perkara najis, ya. Seperti babi misalkan, ya. Perkara yang haram, khamr misalkan, ya. Atau dipakai untuk di sana ada anjing misalkan, ya. Mana? Hal itu, maka kalau kita yakin kenajisan dari wadah-wadah tersebut, maka nggak boleh kita gunakan. Iya. Ya, nggak boleh kita gunakan kecuali setelah kita cuci. Ya, kecuali setelah kita cuci. Maka tidak masalah setelahnya kita menggunakannya. Sebagai hal ini berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wasallam dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab. Kami berada di negeri ahli kitab. Afana akulu min aniyatihim. Apakah kami makan dari bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka, piring-piring mereka? Maka kata Nabi, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dari, ya, wadah tersebut. Illa alla tajidu ghairaha. Lihat, Nabi menghukumi hukum asal apa? Ketika kita tahu itu ada najisnya, adalah jangan makan di situ. Kalau kita yakin, ya. Dan ini redaksinya banyak hadis-hadis ini. Di redaksi lain, ya, Al-Khushani radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami bertetangga dengan ahli kitab, yang mana mereka suka memasak bedua tadi, ya, bedua, kemudian meminum khamr dengan gelas-gelasnya. Apakah boleh kami menggunakan wadah-wadah mereka seperti itu? Maka kata Nabi SAW, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dari situ, ya. Illa an la tajidu ghairaha, kecuali kalau enggak ada lagi yang lain, ya. Fagsiluha, maka cucilah. Maka kita bau cuci. Kalau enggak nemu lagi wadah yang lain, maka kita cuci seperti itu. Nah, itu kalau kita yakin kenajisannya. Nah, sekarang kalau enggak yakin gimana? Kalau enggak yakin, maka, ya, kalau enggak yakin kok bisa enggak yakin ini? Misalkan karena memang di situ orang kafirnya enggak suka makan daging, enggak biasa masak babi misalkan. Iya. Kita mengetahuinya, ya, kebiasaan mereka seperti itu. Maka kita katakan boleh menggunakan wadah-wadah mereka. Sebagaimana Nabi SAW, ya, pernah Nabi SAW diundang untuk makan di rumah orang-orang Yahudi. Rasulullah makan dari wadah-wadah mereka, lihat. Nabi enggak bilang cuci dulu, enggak ada. Pernah juga Nabi SAW berwudu dan minum dengan wadah dari seorang wanita musyrik, ya. Seperti itu. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah diundang untuk makan, dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracun, ya, oleh wanita Yahudi. Nabi makan. Kenapa? Karena yang dimakan adalah halal. Makanya pertanyaan tadi apa? Yang diminum apakah khamr? Bukan, teh manis dingin. Teh manis kan? Teh manis dingin. Iya. Seperti, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama kita yakin, selama kita tidak yakin bahwasannya mereka menggunakannya, ya, gelas tersebut dengan apa namanya, khamr. Dan kita yakin juga mereka pasti mencucinya. Karena mencuci di sini pun tidak mesti kita yang melakukan. Yeah. Ya, bisa pemilik warung tersebut mencucinya dengan sabun seperti itu. Kan khamr, ya. Bahkan khamr sendiri itu kan diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukumnya najis atau tidak seperti itu. Jadi insya Allah tidak masalah, ya. Apalagi tidak sengaja ini kan. Tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Tuhan kami,
janganlah engkau siksa kami gara-gara kami lupa dan gara-gara kami salah nggak sengaja, ya nggak menyengaja salah. Kata Allah dalam hadis qudsi setelah doa ini dalam Al-Quran, Allah mengatakan laqad fa'altu, aku telah mengiyakannya, aku telah mengampunimu, ya kalau kalian lupa atau kalian salah tanpa disengaja. Jadi insya Allah ta'ala tidak masalah, ya hendaklah kita berhati-hati terhadap makanan yang haram. Ya, jadi jangan mungkin terlalu semangat atau terlalu laparnya atau hausnya mungkin ya. Iya. Main masuk aja seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari makanan-makanan yang haram. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, waktu kita sudah habis. Kita ucapkan terlebih dahulu kepada Ustaz kita. Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita dan kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik Ustaz, kami pamit Ustaz dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.